minta apa uang dulu ke saudara saya di Kapolres tuh. Itu. Mana? Di Kapolres, saudara. Aduh, lama banget ini. Kalau kita apa? Nggak dijawab-jawab. Ya, halo, Mas. Halo, ini apa? Maaf, Mas. Anu, soalnya nggak ada kendaraannya, terus saya mau minta apa uang dulu ke saudara saya di Kapolres tuh. Itu. Mana? Di Kapolres, saudara sayanya tuh apa mau apa minta uangnya dulu. Terus saya juga nggak ada kendaraannya, jadi ya itu aja apa laku. Belum ya, ini lagi jalan, soalnya nggak ada kendaraannya sih. Kalau udah selesai nanti Mas tinggal bilang halo Mas ya. Iya. Ya nanti. Saya juga masih ingat kan di nomor ponsel Mas sendiri Mas ya, untuk pengisiannya Mas, untuk tunainya Mas ya. Iya. Oke, dan juga Mas diingat nomor ponsel Mas sendiri, bilang saja kepada Mbak atau kasirnya Mbak ya. Iya. Untuk Mas kasihkan uangnya ini untuk pengisian untuk tunainya ya. Iya. Oke, silakan Mas kalau sudah nanti Mas tinggal bilang halo Mas ya. Iya, ya nanti saya telepon lagi aja ya. Oke, silakan Mas aja jalan Mas ya. Iya, makasih. Jadi itu apa penipunya tuh suruh ngisi saldo ke nomor sayanya ini. Saldo 250.000. Nih, kelihatan nggak? Nah ini tuh, terus apa kan isi saldo di Indomaret, katanya di Indomaret 250.000, saya dapat 10 juta dan XL tunai 500.000. nanti saya hanya apa harus isi saldo dulu 250.000, terus nanti akan tampil 10.750.000. Itu aja lah. Katanya ini tuh apa kalau ngisi saldo 250.000 ke Indomaret, nanti kan itu katanya apa 10.750.000 kan dapat dari sananya 10 juta dan XL tunai 500.000 katanya. Kalau ngisi saldo di Indomaret 250.000, sayangnya nggak ada uang. Terus juga apa kalau ketipu ya udahlah, hati-hati aja. Ini tuh ini ceritanya dari apa dalam perjalanan ke Indomaret 15 menit. Saya ngomongnya ke penipunya tuh 15 menit ke Indomaretnya. Ya ini ceritanya apa lagi perjalanan ke Indomaret. Nanti kalau udah isi saldo 250.000-nya, nanti saya telepon lagi katanya ke penipunya 250. Lalu saya telepon, Mas, saya udah isi saldo 250.000. Ya gitu katanya. Terus saya ini ceritanya itu dari dalam perjalanan ya. Ya saya beritahu kepada teman-teman. Ya, saya curiganya tuh ini tuh nomornya nomor telepon seluler, bukan nomor telepon rumah. Curiganya tuh ini. Jadi hati-hati saja buat teman-teman ya. Oke, begitu saja.